Kota Batu bersama Bekes Bangpol Kota Batu melaksanakan kegiatan deteksi dini kepada pejabat struktural eselon 4 pemerintah Kota Batu. Kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan P4TE di lingkungan pemerintah Kota Batu. Kegiatan ini diikuti sekitar 116 orang dan berjalan lancar dengan didapatkan hasil secara keseluruhan adalah negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin tanggal 12 Februari 2024, kami dari tim TP4GN Kota Batu telah melaksanakan tes urin, yaitu kewaspadaan dini, khususnya kepada ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu, di mana kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya. Yang pertama kemarin sudah kita laksanakan pada tanggal 16 Januari 2024 terhadap jabatan tinggi pejabat tinggi pratama maupun administrator. Sedangkan pada hari ini kita laksanakan kepada pengawas di lingkungan pemerintah Kota Batu yang berjumlah 116 orang. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai wadah pembinaan internal di lingkungan ASN agar mereka tidak menggunakan penyalahgunaan terkait dengan penggunaan obat-obat khususnya narkotika. Harapan kami dari tes pertama, alhamdulillah tidak ditemukan. Mudah-mudahan di saat kegiatan ini nanti juga harapan kami sama, tidak ada temuan terkait penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih.